Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan, hari itu kita dah bercerita tentang Honda CBR150R. So, untuk video kali ini, abang akan ceritakan berapakah harga Honda CBR, berapakah harga cash dekat kedai, berapakah loan yang anda buat, berapakah gaji yang layak dan berapakah interest dan berapakah bayaran bulanan yang boleh buat, dan yang paling penting adalah berapakah harga cost service untuk Honda CBR150R. Macam biasa, bagi anda masih belum subscribe, subscribe dulu. Kalau dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Let's go! Okay, so untuk harga, semua sudah maklum, harga atas jalan tanpa insurans dan juga rotek adalah RM12,499. Dan ramai yang katakan, sampai kedai, confirm RM15,000. Tak, kita dah tanya dah. Harga cash on the road termasuk insurans dan juga rotek dekat sana adalah RM13,197. Itu adalah harga cash untuk CBR150R. Okey, ada yang tanya, berapakah gaji yang selayaknya? Dan berdasarkan kita tanya pada salesman, dia katakan gaji yang selayaknya at least basic kena RM1,500. Yes, kau kena RM1,500. Nak cantik, RM1,800 ke atas lah. Tapi kalau RM1,500, insyaAllah boleh lepas yang ni. So, untuk yang ni, down payment yang kau kena bayar adalah RM2,000. Dan sekarang ni, pinjaman yang ditawarkan cuma ada Aeon Credit sahaja. Dan of course, kalau melibatkan syarikat kredit ni, interest dia memang tinggilah. Dia tak macam kereta dan sebagainya. Dan untuk interest yang ni adalah average 10%. Tinggi bang. 10% bang. Memang super duper tinggi. Okay? Kita start dengan 2 tahun dulu. So, kalau 2 tahun kau bayar RM2,000 dengan interest 10%, monthly kau kena bayar adalah RM693 sebulan. Dan aku dah kira untuk tempoh 24 bulan, 2 tahun ni, total kau kena bayar adalah RM18,632. Interest ni berapa tau? RM5,435 interest kau kena bayar. Untuk 3 tahun, monthly kau kena bayar adalah RM501. 501. Dan dalam tempoh 3 tahun dah habis bayar termasuk dengan down payment semua, total yang kau dah bayar adalah RM20,036. Kiranya interest untuk 3 tahun ni adalah RM6,839. Dan yang terakhir adalah maksimum 5 tahun. Maksimum 5 tahun. So monthly yang kau kena bayar adalah RM347. Dan total 5 tahun yang kau bayar, amount kau bayar adalah RM22,820. So, kadar interest yang kau kena bayar adalah RM9,623. Kiranya kau boleh beli cash Honda Winner X nanti. Haha, tinggi. Next, kita nak ceritakan berapakah cost service untuk Honda CBR150R. Dan untuk maklumat anda, untuk CBR150R ni, dia punya interval adalah RM1,000, lepas tu RM2,000. Kiranya, servis yang pertama RM1,000, selanjutnya adalah setiap 2,000 km. Dan untuk maklumat korang semua, untuk CBR150R, dia gunakan minyak hitam 1.1 liter tau. Yes, 1.1 liter. Kiranya, bunsi Honda dia tak ada tau minyak 1.1 liter. Kiranya, kau kena beli 2 botol untuk jadikan 1.1 liter. So, untuk servis yang pertama adalah 1,000 km. So, 1,000 km, kiranya kau kena beli 2 botol minyak hitam. 2 liter lah. 1 liter, 1 liter. So, setiap 1 botol harga dia adalah RM46.80. Kalau 2 botol harga dia adalah RM93.60. Dan untuk CBR150 ni, dia tak ada guna oil filter . So, korang kena cuma perlu tukar minyak hitam sahaja. Seterusnya adalah ke 3,000. Maknanya interval setiap 2,000 lah. So, yang ni saya takkan cerita lanjut sebab setiap interval dia adalah benda yang sama. Yang ni saya cuma cerita basic saja. Dan of course, untuk servis yang kali kedua, 3,000, kau cuma perlu beli sebotol je. So, maksudnya kau beli sebotol, harga dia RM46.80. Lepas tu, yang satu lagi liter, kau ambil yang balance hari tu. Kan hari tu isi 1.1, ada balance 0.9. So, kau bawa lah yang 0.9 tu. Kau bawa lah setiap kali. Kau boleh guna 9 kali punya servis. Ha, itu leceh sikit lah. Tapi, kau kena bawa. So, at least kau kena bayar RM46.80 saja. Okay? So, untuk harga servis ni adalah benda yang basic. Cuma tukar minyak hitam. Benda-benda yang wear and tear lain, yang itu kau tak bercerita lah. Macam contoh brake ke whatever lah. Brake dia guna brake disc kan. Benda-benda lain lah. Benda-benda tayar ke. Yang itu aku tak cerita lah. Yang itu, itu lain kira. Tapi basic dia lah minyak hitam. So, yang terakhir adalah ramai yang bertanya daripada video hari itu antara Honda CBR150R dan juga Yamaha R15
mana satu yang lebih berbaloi? Okey. Berbaloi ni dia ada alasan di sendiri. Ini adalah pandangan peribadi saya. Yang pertama adalah kita nak cerita untuk CBR150R dia gunakan Dodge tau. Double headcam, DOHC. Manakala R15 adalah dia gunakan SOHC, single of headcam lah benda tu. Dan kalau bercerita tentang SOHC dengan Dodge, dulu jadi perbalahan tau. Kalau ikutkan, kalau kita nak cerita dulu lah, dulu yang tak ada, sebelum Y16 lah, dulu Y suku dulu yang tak ada VVA kan, dulu kan. So kalau bercakap pasal persaingan ni, geng-geng RS, dia akan, dia punya selling point je ni lah. Motor aku lagi laju, pick up aku lagi laju sebab aku guna Dodge, kau SOHC. Tetapi selepas dah ada VVA ni, termasuk dekat R15 yang ada VVA ni, segala-galanya telah berubah. So kalau kau nak test pick up, memang aku rasa Yamaha akan sampai dulu berbanding dengan Honda lah. Itu pandangan aku lah. Okay. So, dari segi design, sebenarnya design adalah selera masing-masing. Bagi aku, antara dua, aku lagi suka CBR. So, CBR look lagi modern, lagi garang, lagi cantik bagi aku benda tu. Tapi, design selera masing-masing itu terpulang lah. Dan kalau bercerita daripada kuasa, kuasa kemenangan pada R15. Sebab R15 gunakan 155cc, 155 single of head cam. Lepas tu dia gunakan VVA dan untuk yang CBR dia 150cc je. So kalau beza horsepower, kemenangan memang dekat R15 lah. Sebab R15 horsepower dia lah 19, CBR 16, so beza 3 horsepower. Lepas tu torque untuk R15 14.7 Nm torque, untuk CBR 13.7. So daripada kuasa kita nampak R15 menang lah. Tetapi kalau bercerita bab safety, kemenangan pada CBR sebab CBR dia ada ABS system depan belakang dual channel, iaitu kemenangan pada dia. Kiranya kemenangan safety, kalau kau nak laju kau boleh mungkin ambil R15 lah. Tapi kalau kau nak safety, kau boleh ambil yang CBR. Tetapi dari segi harga pun ada perbezaan. Harga macam saya katakan CBR tadi adalah RM12,499. Kalau R15 murah sikit, RM11,988. Kiranya ada beza RM511. But safety mungkin mahal sebab safety, sebab ABS. ABS tak boleh pasang macam tu je bang. Memang tak boleh pasang macam tu. Benda tu adalah satu sistem lengkap. Memang bukannya cincang-cincang boleh pasang. Tak. Tapi bagi aku RM500, aku better ada ABS daripada tak ada ABS. Sebab sekarang ni, ABS dah satu keperluan. Dan last but not least, Rotec. Rotec untuk CBR lagi murah. Rotec CBR apa? RM2 je. Sebab bawah 150cc. Tapi R15 155cc. R15 RM30. Mungkin ada cakap, alah bang, RM28 je. Come on lah, sekali Starbucks dah habis. Fine, still antara RM2 dengan RM30. Beza jugalah. Okay? So, itu sajalah untuk cost service ataupun berapakah harga bulanan untuk CBR150R. Dan yang paling penting adalah aku tahu ramai yang katakan kami nak Winner Egg. Kami nak Winner Egg. Mana Winner Egg? Sabar, aku dah check dah. InsyaAllah tahun ni. InsyaAllah tahun ni. Kalau ada delay pun awal tahun depan. Masuk, tetap akan masuk. Kau sabar sikit je. Okay? So, persoalannya, CBR150R, R15, mana satu kau anda pilih? Terpulang kepada anda. Dan apa-apa pun, bagi anda yang masih belum subscribe, boleh subscribe kat sini. Yang masih belum tekan lonceng, boleh tekan lonceng. Dan kalau terlepas nak tengok video lepas, boleh tengok dekat bahagian atas ni. Dan kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.